kamu mau, kamu udah bisa pargo ya belum ya, by the way? Oh nggak bisa. Mau saya ajarin ya? Waduh. Tapi ajarinnya di tempat sepi aja nggak sih? Oh. Engkelin dong, aduh gimana? Oyo nggak sih, oyo nggak sih? Ya. Nah, sayang. What's up guys, jadi hari ini konten yang kalian tunggu-tunggu untuk collab sama seseorang ya. Siapa lagi kalau bukan Ratu Pargoy kita. Jadi siapa dia, siapa Ratu Pargoynya, langsung aja kita OTW. Tapi sebelum itu, minta dorong dulu untuk klik tombol subscribe teman-teman. Buat kalian semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja di subscribe. Dan jangan lupa juga untuk di like videonya sebelum dimulai. Oke, langsung aja kita on the way. Halo guys, jadi gue udah nyampe ke tempat orang yang kita tuju. Jadi kita telepon aja dia sekarang ya. Waduh, dari tadi gue drama bet coy, karena Google Maps-nya nyesetin gue, sumpah. Oke, kita telepon. Halo. Halo, aku, udah, aku udah di tempat kamu, keluar aja, mobil warna hitam. Lama-lama ya? Muter-muter. Ya udah, oke. Oke, oke. Iyai. Iyai. Halo. Hai. Guys, gue udah ketemu nih sama yang kalian tunggu-tunggu nih. Lama banget, 2 menit. Gue muter-muter loh dari tadi gue sebenarnya. Tadi gue udah ngelewatin Nikos 3 kali. Halo. Jadi udah gue ketemu sama Euni di sini. Ternyata Euni ya lebih cantik aslinya daripada di TikTok. Imut lucu walau tak terlalu tinggi. Pipi. Iya kamu. Terima kasih. Cantikan di aslinya guys, kan harus lihat aslinya sekarang. Jadi kita hari ini mau makan. Makan ya. Iya. Makannya di mall sepi aja kali biar lebih enak. Iya, mall sepi ya. Iya. Yeah. Iya dong, ya. Nyari yang sepi-sepi kita. Iya. Iya, ya kan. Mau ngomong-ngomong nama kamu, nama kepanjangan siapa? Yunis Chua. Yunis Chua. Iya. Susah ya? Susah. Manggil sayangnya boleh enggak? Coba sejenak menanal aku, bukan tak mungkin kau. Boleh ya. Gas lah ya, sayang ya. Jadi hari ini kita mau kemana sayang, makan dulu ya. Waduh. Ya udah boleh ya. Hai guys, ini yang kalian tunggu-tunggu akhirnya. Kita collab dengan Ratu Pargo ya. Aduh. Kok pindah kos? Oh, pindah kos. Enggak apa-apa, soalnya jauh juga dari kamu kan, Jepus. Apa kita Jepus aja ya? Waduh. Oh, waduh. Gimana kalau dihalalin dulu biar bisa seru madu. Berat ya, baru ketemu aja kita udah barbar ya. Iya. Eh, ngomong-ngomong kamu di OP. Ini jatuh. Dia letak sini aja. Oh. Jadi, ya Allah. Aduh, panik. Gak lucu ya. Oke. Okay. Gak lucu kita collab langsung ada kejadian. Langsung ya. Langsung ada kejadian, gak lucu ya. Iya, enggak, okay. Sebenarnya sengaja biar seru. Oh, sengaja aja. Biar seru, iya. Iya. Gue juga panik sih. Panik. Biasanya sih yang muka-mukanya alim, ternyata mainnya lebih bahaya ya. Ya enggak sih? Sering enggak ketemu orang begitu? Sering ya. Cuman ya udahlah, cukup tahu aja enggak sih. Makanya aku lebih suka sama orang yang kayak ceplos-ceplos apa adanya. Oh, berarti aku ya? Oh iya. Oh, kita kayak harus mengenal lebih dalam enggak sih? Iya, benar sih, ya kan. Biar tahu satu sama lain. Mengenal ya kan? Iya, mengenal dulu. Gak boleh langsung gas gak sih, tapi ya gimana ya, kalau langsung gas juga boleh ya kan. Boleh ya. Gas kan gak sih. Iya. Heran gitu ya. Aduh, sepertinya udah baik kesamaan gak sih. Ini banyak gitu ya kan, tinggal nunggu waktu aja. Oh, guys. Nunggu waktu. Terus umur kamu kesana berapa? Coba tebak.
sekitar kamu baru lulus SMA kan? Umur 17-18. 18. Ya enggak kecil lah. Enggak bisa lah diolah. Ya, bisa diolah ya. Ya bisa diolah lah ya kan. Terima kasih loh udah jemput. Oh iya dong, masa iya gue membiarkan putri kayak kamu ya. Aduh. Kan. Ini jangan-jangan yang nonton kamu kan ada tuh mungkin orang tetangga-tetangga kamu. Apa sih kata mereka ya? Aduh. Aduh. Banyak banget ya, soalnya mama pada ngadu nih. Oh, pada ngadu ya. Pada ngadu ke aku. Aduh, ini aduh. Enggak tahu lah mama tuh udah kayak. Tapi mama kamu biasa aja. Mama aku awalnya tuh dia enggak terima kan. Soalnya kayak aduh janganlah terbuka kali ya gitu. Tahu lah orang tua ya. Tahu. Cuman aku tuh kasih pengertian sama orang tuaku. Ma, ini tuh kayak gini maksudnya di TikTok aja di video tuh kayak gitu. Cuman kayak kalau misalnya keluar tuh aku yang enggak kayak gitu. Maksudnya kayak enggak berani juga lah. Iya dong. Iya kali pakai tank top keluar. Iya maksudnya pakai tank top sama celpen itu enggak maksudnya sama kardigan pokoknya ada yang tutupin gitu. Yeah. Kayak aku juga enggak berani gitu. Terus aku bilang zaman sekarang tuh udah beda, aku bilang gitu. Kayak sekarang tuh memang trennya kayak gitu. Jadi papa gimana? Aku ngikutin tren. Papa tuh orangnya dia ngasih tahu ya udah deh kayak ya udahlah terserah lu lah gitu. Kalau mama kan lebih aware. Oh, kalau papa tuh ya udahlah. Papa sayang, ya, papa, gitu ya. Papa sih ya santuy orangnya. Yeah, namanya gitu. Juga itu ya bapak ya. Iya. Iya, gue nggak punya bapak jadi gue nggak tahu. Ya gimana kok bapak kamu jadi papa aku jadi. Aduh. Boleh. Boleh ya, boleh. Nanti dikenalin, nanti dikenalin. Boleh. Bisa-bisa aja kita ya. Bisa lah. Terus kamu kan sekarang umur 18 ya. Emang lebih suka sama cowok yang lebih tua? Suka lah. Okay. Maksudnya kalau misalnya, Enggak, maksudnya kalau misalnya lebih tua tuh lebih ngerti nggak sih? Oh. Lebih tapi ngerti. Enggak sih. Enggak juga memang. Kedewasaan kan bukan karena umur kan? Iya sih, enggak lihat. Pernah nggak pacaran sama yang lebih tua tapi masih kayak bocil gitu? Aduh. Pernah. Pernah lah. Pernah ya. Mantan berapa? Mantan. Udah kebanyakan ya. Dia mikir tapi, loh, dia mikir yang, aduh enggak tahu. Tapi yang aku anggap tuh paling 5. 5. Yang dianggap yang dianggap. Yang enggak dianggap berapa? Enggak tahu. Oh. Kebanyakan tuh gini, kebanyakan tuh deket doang. Oh. Ya, yang ghosting kamu pasti kan? Iya dong. Kamu aja sering ghosting aku, cuma chat aku. Enggak. Itu kan kalau saya chat kan dia enggak ghosting dong, gimana sih? Ya itu kamu cuek banget sih, kayak aku bisa tunjukin si chat kamu. Enggak, masa iya cuek, enggak dong. Ya tapi kamu formal banget gak sih kayak ngechat orang kayak hai, gimana, gak tau lah. Karena menurut gua tuh lebih ke arah kerjaan sih ya. Oh maksudnya iya, kayak... tapi kan kita lebih juga mengarah ke... Iya lebih dekat, kan? Lebih dekat ya kan. Tapi kalau saya chat memang udah terbiasa formal karena kerjaan juga kan. Kan gak lucu kita ketemu sama kalian manggilnya lu gua kan gak sopan. Iya sih, ya udah deh ngertiin aja ya, ngerti. Tapi kamu berarti dari chat sama ketemu aku asli beda berarti? Beda. Beda ya? Beda gitu. Ya, jadi pengen ngemilikin. Aduh. Biar aku bos. Aduh. Kamu udah bisa pargo ya belum ya, by the way? Oh nggak bisa. Mau saya ajarin ya? Waduh. Tapi ajarinnya di tempat sepi aja nggak sih? Berarti belum itu juga ya. Biar lebih privacy. Iya, lebih privacy. Guruku guru privasi gitu ya. Guru privacy. Oke guys, jadi kita bakal makan ya. Oke, kita keliling-keliling aja lah ya apa yang bisa dimakan ya. Oke. Oke guys, jadi sekarang udah nyampe. Gua lagi mau makan ini. Ibarat ngedate ya. Iya, itu. Sama sayangku. Aduh. Kamu yang mana coba? Ya tes aja dua-duanya, ngapain ribet sih. Sayang, pakai ini. Oh ya udah buat aja nggak apa-apa. Nggak apa, pakai ini aja lah ya udah kalau. Nah udah sini aja gak pas tuh. Gak pas ya. Gak pas. Kalau sini. Nah. Atau kamu kesendiki. Oh, udah. Jadi makannya rada miring tapi nggak apa-apa. Nah, nanti kamu kesempitan nggak usah. Nggak apa-apa. Aku memang suka yang sempit-sempit. Aduh. Kentangnya sama ini enak gak sih? Atau enggak? Gue kentangnya susah makan karena gue pakai behel. Apa? Kentangnya susah gue makan karena gue pakai behel. Oh. Yang ini nih, apa nih? Jagung. Jagung sekarang bisa berubah jadi kentang. Salah ngomong. Soalnya gue ngomong sama orang cantik guys. Jadi kayak rada-rada salting. Aku nggak cantik, cuma manis. Enggak, kamu mah lengkap, pakai lengkap. Apa? Pakai lengkap. Semua ada. Semuanya aja. Kan kayak gini kan bolak-balik nih, gue jakut ke Jakarta Pusat lagi, ntar kesana, sini lagi kan bolak-balik. Gue tipikal yang training sih. Udah, gue grab aja nanti. Gak usah. Gila aja grab.
udah gak ngerepotin. Gak, sama orang yang sayang masa ngerepotin? Aduh, udah sayang nih emangnya. Ya udah dong. Udah ya, cepet banget. Apa lama kalau bisa cepat? Aduh, lagi bilang gak tuh. Kamu kalau misalnya aku udah percaya sama kamu jangan nyakitin aku ya. Kaget aku, ketar-ketir ragu dengarnya guys. Hai guys, sepertinya aku gak jadi perdiri ya sama ke gue. Jadi ghostingin aku. Enggak guys, tipu-tipu guys. Memang omongan perempuan jangan dipercaya guys. Perempuan sama omongan dajjal tuh 11-12 omongannya tuh, menyesatkan. Mau makan. Ini yang kalian tunggu-tunggu nih. Selebel, gimana sih? Selebel. Aduh. Kamu punya aku. Gua kira Teguh bakal PHP. Enggak guys. Ya Teguh gak PHP guys. Masa orang. Iya? Aduh. Masa laki-laki kayak gue PHP? Gak mungkin dong. Apalagi nge-PHP-in cewek cantik aku ya. Iya. Aduh. Nikahin aja lama-lama tuh. Kapan tuh? Apaan? Gua aja masih kecil. Masih kecil. Gua kan sukanya yang besar-besar. Waduh. Sukanya umurnya, besar-besar umurnya, ya? Umurnya. Masih 18. Check in bro dia tuh. Gimana ya? Check in. Gas lah. Abis ini Oyo gitu. Abis ini Oyo. Murah banget ya. Murah banget. Murah banget coy. Gak apa-apa daripada daun pisang aja. Eh lu kan orang daerah kan? Iya. Nah berarti lu emang ngerti dong kayak daun pisang gitu? Tahu. Nih. Enggak tahu siapa ya. Apa sih? Daun pisang? Ya udah lah, enggak usah lu aja. Enggak usah tahu lah ya. Enggak usah tahu masih kecil. Minuman udah habis. Ini ya, pengocok handal. Masih kan lu dibilang pengocok handal sih? Enggak dong. Oh, enggak ya. Piton aman bang. Piton? Oh. Oh iya, jangan tidak sopan ya. Jangan nggak sopan. Kamu galau dulu ya, aduh amin ya, makasih. Tapi belum sunat tuh kurang ajar. Kebaca lagi sama gue. Kok banyak yang bilang lu belum sunat ya? Apa kita buktikan aja ya? Waduh. Kapan kita jadian? Baru hari ini. Aduh, iya sayang. Karena tanggal berapa sayang? Tanggal apa hari ini sayang? Aduh lupa. Tanggal 3. Oh, 3 November ya. Yeah. Bagus ya tanggalnya sayang. Iya. Yeah. Waduh. Jadi tanggal 3 November, jadi kalian menjadi saksi. Iya, kalian menjadi saksi. 13.000 orang menjadi saksi. Otw kasur, aduh. Iya, ntar kalau saya udah ngantuk ya kasur dong. Iya. Sendiri-sendiri gitu. Kalau berdua sih. Gimana sih kita udah pacaran hari ini? Iya, tapi halal dulu. Oh, halal dulu ya. Oh, ya kapan nih dihalalin? Kapan-kapan, kalau udah capek sendiri. Oh iya. Udah capek pakai tangan baru. Masih olahraga. Iya. Coba pegang tangan. Aduh, nggak boleh. Engkolin dong, aduh gimana ya? Oyo gak sih? Oyo gak sih? Mas diajak ke Oyo. Aduh, gila ya ada mas ya? Gila ya, Teguh nih. Ya. Nah, sayang. Aku diam-diam suka kamu. Shopping. Enak banget gak sih? Ini apa, kamu gak makan kentang ya? Enggak. Ini baru itu udah kenyang. Kan yang bilang kentang kan lu tadi. Iya, makanya gue salah. Gue salah ngomong. Gue juga jadi ngelek tadi. Iya. Kamu suka coklat apa suka strawberry? Aku sukanya kamu. Aduh, gimana nih guys? Di gombal mulu ya tadi nih. Gue gombal ya? Tapi tulus. Enggak mau lagi ya? Enggak. Entar aja. Langsung bang, minta dicium lagi. Aduh. Gimana ya? Itu privat. Iya, yeah, itu privat. Kalau mau cium ya nanti, enggak di sini. Enggak di sini. Iya, enggak di sini. Entar jadi skandal. Oh iya. NNN, apa sih NNN tuh masih enggak ngerti deh. Double NNN gimana? Iya, triple malah, bukan double, triple. Enggak tahu. Oh iya juga ya. Kurang aja rotak, kotak. Oke guys, jadi konten makan dulu betul. Konten makan hari ini. Kelar. Sayang. Aduh. Ketar-ketir hatiku. Oke guys, thank you udah sampai see you di video.